Wan Joy, Wan Joy. Lah, ada gimmick garing juga ternyata. Woi, 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 woi. Woi, 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 woi. Lah, lagi-lagi Core ID Tycoon. Gila, konsepnya bagus banget guys ya. Henshin. Udah lama nih ya kita nggak react yang seru-seru. Salah satunya adalah ini, react modifikasi belt dan item Kamrader yang gokil. Terakhir mungkin setahun atau dua tahun lalu ya, udah cukup lama lah pokoknya ya. Just info aja, Juli itu Anda bakalan siap perang dan kalian bakalan dapat banyak info-info juga mengenai Kamrader Gabu atau info-info teranyar lainnya. Jadi kita refreshing dulu sedikit lah di sini ya. Nah, langsung aja kita mampir ke channel yang mau kita react video-videonya. Jadi ini my bro from Japan ya. Ini dia, 73 Nami ya. Jadi biasanya kalau kita react modifikasi belt-belt tuh ada di channel ini guys ya, sama yang satu lagi itu ya. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi guys ya. Kita bakal cek video-videonya ya. Jadi terakhir upload itu sebulan lalu. Waduh. Ini banyak sekali nih ya kalau kalian lihat ya yang keren-keren ya. Jadi kalau yang mau mampir ke channelnya silahkan. Linknya juga ada di deskripsi ya. Dan atau ketik juga di YouTube 73 Nami. Jadi langsung aja dari yang paling anyar dulu loh ya untuk pemanasan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini tuh ada pedangnya Bujin Sword tapi dipakein LED. Oke, langsung aja kita lihat ya. Wan Joy! Wan Joy! Oke, kita agak cepetin aja dikit ya. Apa nih? Oh, dia baru unboxing kah? Dia bikin atau gimana nih? Atau dia udah beli udah jadi nih? Wah, lumayan nih buat ngusir laler ya. Oh, dia beli di Temu apa nih? Oh. Tapi gagangnya beda ya, teman-teman ya. Tuh kalau kalian lihat ya, lebih tipis dan ada bolong-bolongnya tuh. Wah, keren ini. Pasangin LED kayak begini, cok. Tapi nggak ada suaranya. Udah begini-begini aja guys ya. Oke, langsung aja. Kita jadi KYAG. Ancient. Anjay. Bujin Sword. Oke, kan gue mau lihat pedang ya, bukan mau lihat beltnya, cok. Uy, jay. Wes. Tidak, aku takut ditebas sama KYMC. Dan langsung aja kita lihat yang ini nih, apa nih? Desire Driver emang sangat potensial ya untuk dibikin buckle yang bermacam-macam. Dan orang ini mampu membuat buckle yang bermacam-macam juga. Oke, kita lihat ya ini buckle-nya apa. Apa tuh? Kayak dari Kaizoku Hashar ya. Lah. Tiba-tiba ada gimmick build diputer ya. Dan juga gimmicknya Gabu tuh ya kalau jadi bener ya. Jadi kayak Hio ya. Lah. Ini Tycoon abis armor ya, abis foam ya. Oh, jadi Kamen Rider buatan sendiri ya. Tycoon-nya jadi biru. Ngapain lu? Gerak-gerak mau senam aja, senam pagi. Awal-awal aja udah menghibur nih. Terus ini ada pistol apa lagi nih, guys? Lah. Oh, ini gabungan Gatlinger ya si build yang Hawk Gatling. Terus sama apa lagi nih? Ih, keren ya. Jadi lebih bervolume gitu loh. Oh, terus ini ada apa sih ini? Valvaracer digabungin sama Gatlinger si build ya. Kreatif banget deh. Lah, ada gimmick Garen juga ternyata. Gila, men. Garen Rouser loh. Oh, tapi suaranya Valvaracer ya. Bisa gitu, anjay. Masih ada kejutan lagi ternyata guys ya. Garen Rousernya buat dipakai buat nyimpen-nyimpen kartunya. Tapi soundnya sih ya Valvaracer sih. Kaget anak. Reak begini dong kok seneng banget ya. Saking udah lamanya guys ya. Oke, terus tadi ada juga ya selain pedangnya si Bujin Sword. Ini apa, Saiga ini ya. Terus ada X Gacha Libur ya. Dijadiin 1:1 ya size-nya ya. Terus ini apa nih, kita lihat yang agak receh ya. Belt Smart Brain apa nih guys? Lah, HP dicolok ke situ. Smart Brain. Apa sih? Pasang LED putih ya pinggirnya.
Anjay, itu dari komputer ya? Buset, bisa gitu. Oh, di Gerindra sama dia. Gila men, kreatifnya tanpa batas, anjay. Oh, ini banyak sekali proses-prosesnya ya. Hah? Disambungin sama smartwatch. Set. Bisa gitu. Beneran Henshin nggak? Edan. Oh, aktivasinya dari smartwatch-nya. Apa tuh, Xiaomi? Mi Watch? Bisa gitu dong. Apalagi nih? Henshin kaijo. Oh, di unhenshin ya? Cung. Anjay, bisa gitu. Mantap. Oke, langsung kita lihat yang lain ya. Kebanyakan sih ya, karena gift sangat potensial ya. Banyak sekali driver. Oh, ini guys. Bentar ya. Ada dua yang mau Anda lihat. Coba ya. Ini kayaknya... Oke, gacar jigan biasa ya. Tapi Anda... Jadi ada pertanyaan nih, apakah kartunya bisa mental sampai jauh gitu? Coba kita lihat ya. Atau dia cuma sekedar review aja. Nah, dia modif-modif nih di sini ya. Oke, dia Gerindra apa lagi nih? Coba kita lihat hasilnya ya guys ya. Apakah bakal beda sama yang DX yang biasa atau yang Anda punya? Ini kayaknya kartunya bisa mental jauh banget. Mungkin ya. Lah, baterainya jadi di situ loh. Anjay. Mau ngapain dia? Hei, mau ngapain kamu? Lah, dilempar. Woi. Ya, jadi agak lebih brutal. Iya, mampet. Wah, rusuh. Nah, selain bakal-bakal untuk desire driver ya guys ya. Ini kan gacar tuh sistematisnya kan, apa yang namanya, musim ini kan ya bisa dibilang kan memakaikan banyak attachment ya. Nah, dia juga bikin nih guys ya, kita lihat nih ya. Wanjay, apaan tuh? Steam Blade? Oh, dia ambil dari Steam Blade ya? What? Adan? Dibikin berkarat-berkarat gitu ya? Wah, gila men. Ini dari Steam Blade terus dari apa? Wih, keren. Kayak ada uapnya gitu, baru dia finishing. Wah, mantap. Ada apa lagi nih? Dia bikin banyak attachment pasti tuh kan. Ini dari Kazuko Hashiar-nya Kamrader Build ya guys ya. Ini agak maksa sih ya. Oke, mau lihat apa lagi nih guys? Anjay, apaan nih? Ini udah gila. Oi. Ada campuran Yu-Gi-Oh-nya anjay. Oke, masukin Kemi Card. Hotaro juga terkencing-kencing melihat ini. Woi, bisa diputer itu, ada kayak ada cakramnya. Oh, dia masukin Kemi-Kemi Card ya di sini ya. Buset. Waduh, gila. Langsung aja kita cek lagi. Wah, ini ada Gits 9 tapi jadi Yamato, guys ya. Ada Axel juga. Ini aduh, sampai nyengsol-nyengsol gini, coba kita lihat. Sampai nyengsol-nyengsol aja. Core ID-nya apa tuh? Kayak alien aja. Buset. Oh, Mark 9 ya suaranya ya. Lah, bisa dimasukin gaya memori juga. Wow. Oh, Mark 3. Mark 3 sama Axel ya, cocok lah teman-teman ya. Wah, gila. Keren juga ya. Kepikiran ya dia ya. Oke, langsung kita cek lagi. Waduh, ini bus Marksu ya. Tapi jadi dua begini, Pak. Jadi dual gini. Coba kita lihat ya. Tuh, guys. Apa itu? Ada cakramnya, anjay. Oh, ini satu. Lah! Kaget, anak. Itu gagangnya. Gagang Magnum, loh. Jadi pas dipencet sama dia, kebuka itu ya. Si sayap-sayapnya. Si ekor-ekornya tuh. Coba kalau dua gimana guys? Oh, yang satunya baru bus Marksu yang normal. Anjay, bisa begitu dong. Kenapa Bandai nggak kepikiran bikin gini ya? Daripada repaint mulu ini bus Mark 9, mending kayak gini ya.
Dual Busmarksu, Busmarksu nggak, belum pernah di-repaint-repaint. Wah, gila, men. Oke, apalagi nih? Wah, banyaknya gits ya. Soalnya di sini ya, one year ago rata-rata ya, guys ya. Nah, ini salah satu contoh lagi. Modifikasi buckle yang absurd ya. Ngelihat ya, guys ya. Oke, core ID apa nih? Juga. Iya ya, kayak visor-nya juga tuh kalau kalian lihat ya. Buckle-nya apa nih? Coba kita lihat. Anjay. Chimera driver dong. Ih, lihat teman-teman. Bagian sinarnya itu ada berbagai macam genom loh. Ada Rex tuh, Jackal, Pitera. Dan padahal nggak ada revise-vise stem-nya loh. Tapi tetap bisa ngeluarin loh. Ini selang-selangnya sampai petot-petot gitu, lihat. Gila nggak sayang apa tuh Chimera driver dikorbanin loh. Buat bikin buckle satu ini, guys. Sumpah puas banget Anda lihatnya. Oh, ininya. Tapi kayak custom ya? Gila. Anda suka banget lingkarannya itu loh. Ada berbagai macam gambar genom. Ya, ini basically jadi juga driver sih. Tapi base-nya desain driver gitu. Dan... ini apa lagi ini? Ini apa lagi? Oke, dia masukin ini kartunya. Kartunya si ini ya. Siapa namanya? Kyun. Ah, ini DX yang Anda nggak tahu nih. Oh, dia ngakalin sih gambar di Leisa Race Raisa kartnya itu jadiin ke tengah belt ya. Sung. Pura-pura yang nge-summon driver ya. Ini apa guys? Gachmon? Digimon kah? Nggak tahu ya. Oh, itunya dari Gosager. Si apa tempat naruh kartunya sama tarikannya ya. Astaga naga. Lah, tiba-tiba ada Gobuster-nya guys. Gila, semuanya dijejelin anjay. Buset. Wah, ini apa nih? Bentar. Ini keren nih. Komen. Komen bakal dicampur Rubu Gyro. Buset, langsung kita lihat hasil jadinya guys ya. Oke, Rubu Gyro ini ya. Wah, lagi-lagi Core ID Tycoon. Gila, konsepnya bagus banget guys ya. Jadi, puteran di Rubu Gyro-nya itu nembus ke bagian si komen bakalnya. Jadi kayak, ih gila men, jadi kayak apa ya? High-tech military gitu loh. Ih, gila kepikiran gini dong. Gila, Anda suka banget loh tadi puteran si itunya. Rubu Gyro-nya nembus ke bagian si... apa, clear part dari si buckle-nya loh. Wah, gila. Ini yang paling keren sejauh ini, jujur menurut Anda ya. Karena dia kepikiran bikin seperti itu. Apalagi nih, guys ya. Banyak nih, asli. Anda belum bosen-bosen, guys, lihat yang kayak gini. Satisfying banget. Bentar, bentar. Ada apa nih? Ada Decade ya. Decade? Buckle-nya jadi apa ini? Oh, jadi rider-rider di Gits ya. Ada Gits Bava tuh, Tycoon, Nago, Pangjack. Buset. Bisa gitu anjay. Tapi nggak ada suara spesifik untuk rider-ridernya ini ya. Tapi bisaan gitu bikinnya. Desire driver lagi guys ya. Kita kayak balik lagi ke zaman Gits ya. Apalagi nih. Oke, dia masukin Core ID Gits sebagai base ya. Ayo, bakal apa lagi yang lu ciptain nih? Nani? Oke, dari Tokyuger itu sih kelihatan ya. Dia masukin. Oke, dia masukin keretanya ya ini ya. Anjay. Dibikin satu warna biar kayak nyatu gitu ya sama si desain driver yang warnanya hitam ya. Oke, ini sih agak biasa aja guys ya. Yang masih Anda suka sih si yang tadi, yang Rubu Gyro itu ya. Ini apa lagi? Udah kayak... oh, dari Black Sun. Ya, ngerti, ngerti, ngerti. Udah, ini udah kayak belt final boss mana gitu ya. Tengahnya bisa kayak begitu anjay. Apa ya, peramal gitu ya. Pakai bola-bola yang ada. Apa sih, kalau kita lagi
wisata prakarya IPA gitu ya. Ada kan, suka ada nih bola-bola kayak begini nih. Bola medan magnet gini. Next, apalagi nih? Aduh, ini ada Juju Burger. Terus apalagi? Ada Beltia Black Sun, teman-teman ya. Ini bagian ini kalau nggak salah, nih udah pernah lihat atau belum ya guys ya? Saking udah lamanya nih nggak react, teman-teman ya. Ah, anjay. Apa nih? Kabuto Zector dimasukin ke Gits. Kita lihat ya. Oke, Kabuto Zector datang. Kabuto Zector tapi di sini berubah menjadi Buckle ya guys ya. Menjadi terhina itu ya, Kabuto Zector ya. Tendo ngamuk ntar. Oke, pasti belakangnya itu dia pakein itu ya, Kabuto Zector Buckle ya. Makanya bisa kayak gini. Terakhir ah, jangan yang Gits ah. Masa Gits mulu ya. Banyak banget soalnya dia bikin Gits ya. Bentar, jangan yang Gits ya untuk penutup nih ya guys ya. Terakhir kita yang mana ya, yang mana ya? Senjata bolehkah? Senjata ya boleh lah ya teman-teman ya. Oke, soalnya ini ke bawah udah 01 Gits juga sih. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Ini base-nya dari Engine Blade kalau Anda lihat. Dan kayaknya ada dari Delta ya? Atau enggak? Enggak, ini full Engine Blade sih. Makanya bisa dimasukin gaya memori ya. Itu gaya memori apa lagi, guys? Gaya memori apa lagi, Z tuh? Anjay. Oke guys, itu dia untuk react-nya. Luar biasa, seru banget sebenarnya ya, masih banyak gitu ya yang pengen Anda lihat. Tapi ini juga udah lumayan lama ya. Ternyata puas sekali react-react seperti ini ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jadi kalau misalkan mau dilanjut react-react modif-modif yang gokil seperti ini, silahkan kalian komentar aja di bawah guys ya. Jadi semoga kalian juga sama-sama terhibur sama seperti Anda nge-react ini ya. Luar biasa, mantap sekali. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jadi kita lanjut, kalau misalkan ada yang suruh-suruh atau kalian juga boleh kasih saran, kalian itu mau Anda react video-video apa lagi nih ya, yang seperti ini ya, yang keren apa lagi nih, item kah atau form kah atau apa, silahkan kasih saran aja di bawah guys ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.